Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bersama lagi dengan channel Hari Family 12, guys. Hari ini ada pembuatan silase, guys. Silase dari pohonnya jagung atau yang disebut tebon. Ya, hari ini dapat tebon buahnya, guys. Nah, satu mobil. Ke mobil, guys, ini. Ada sekitaran kurang lebih 30 bongkok. Ini bahan-bahannya untuk pembuatan silase ya. Nanti kita chopper. Setelah kita chopper, kita masukkan ke dalam tong, guys. Hari ini alhamdulillah dapat tebon murah dari petani borongan, guys. Kita dapat borongan pohon jagung atau tebon yang kita manfaatkan untuk bahan silase. Ya, guys, terlebih dahulu sebelum kita mencoper atau membuat silase, semoga para sahabat domba maupun sahabat kambing dan para sahabat subscriber dan para sahabat YouTuber dan para peternak-peternak sebangsa dan setanah air yang saya cintai, semoga para sahabat-sahabat domba, sahabat kambing selalu saya doakan, semoga dilancarkan rezekinya dan selalu diberikan kesehatan dan selalu dipermudah dalam urusan-urusannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mari, guys, kita membuat silase pohon jagung atau tebon, guys. Mari kita mencoper dulu, guys. Bahan-bahannya tebonnya masih agak muda, guys, ini. Nah, tadi belum umur, guys, jagungnya. Ke pemiliknya petani dijual. Nah, karena apa? Pertumbuhannya kurang bagus, jadi dijual apa adanya, guys, ini. Jadi belum umur dijual. Kita borong buat bahan silase ini. Harga murah. Satu pickup ini tadi dibeli sekitaran 300 sama apa itu, yang bekerja dua orang kita bayar sekitar 250, jadi totalnya sekitaran 550. Alhamdulillah dapat pakan murah. Nah, untuk pakan sekitaran 2 bulan 3 bulan untuk kita berikan di waktu sore hari aja, guys. Nah, untuk kambing dan domba sekitaran 130-an ekor. Nah, kadang lebih, kadang kurang, tapi di atas 100 sampai 120, 125, 110, guys, ekor. Jadi alhamdulillah buat bank pakan murah meriah langsung dari petaninya, guys. Tebon atau pohon jagung bahan silase. Untuk bahan silase yang alami, tidak menggunakan bahan-bahan seperti M4 atau sejenisnya kimia, kita chopper aja, guys. Kita lalu masukkan ke dalam tong. Oh ya, guys, ini mesin choppernya. Ini kita asah dulu, guys. Ini agak tumpul. Kita asah dulu biar tajam. Sedikit tajam, guys, ya ini. Ini tumpul tadi sudah kita chopper. Dapat banyak, kita berikan langsung ke kambing maupun domba itu. Selain itu kita sudah masukkan ke dalam tong. Ya, ini membuat silase dari tebon atau pohon jagung. Bang pakan, guys, murah meriah. Ya, semoga para sahabat-sahabat peternak-peternak maupun sahabat-sahabat domba dan para sahabat-sahabat kambing bisa meniru ini, guys, cara pembuatannya murah meriah. Kita tidak perlu memberi bahan-bahan yang seperti M4, tidak perlu, guys. Kita buat silase alami aja. Nanti kita kalau sudah penuh kita tutup ya dengan plastik yang rapat agar tidak bocor, guys.
Kita asah dulu, guys. Caranya begini, guys. Kita chopper dulu. Nah, setelah kita chopper, nah, mari setelah kita chopper, kita masukkan ke dalam tong. Nah, tong itu. Setelah itu kita tutup rapat. Tidak perlu tidak perlu diberi bahan-bahan, cukup kita masukkan tong dulu, guys.
Oh ya guys, jadi hasilnya seperti ini, hasil chopperan. Nah ini ya agak sedikit apa itu, nggak terlalu lembut ya, agak berserat-serat ini guys. Nah, ini nanti kita masukkan ke dalam tong ya, tidak perlu diberi apa itu M4 atau sejenisnya, kita cukup masukkan tong aja. Setelah itu kita tutup rapat. Nah, hasilnya juga sangat bagus, tapi masih banyak yang belum kita chopper, kita slab. Nanti setelah kita tuh pulang dari ke pasar, kita chopper lagi guys. Ya ini hasilnya bagus, choppernya ini guys, sederhana tapi ya bagus, multifungsi ini, banyak gun fungsinya. Ada yang buat lembut, buat jagung bisa, buat tuh pakan-pakan seperti ini bisa, jadi komplit guys. Ya guys, jangan lupa tonton terus videonya di channel Hari Family 12. Semoga para sahabat kambing, sahabat domba, dan dulu-dulu peternak-peternak selalu bersemangat dan selalu tetap optimis dan bersabar setiap menjalankan rutinitas setiap hari. Oh ya guys, ya terima kasih, ini sudah selesai mencoper pakan, pakan kebun atau pohonnya jagung. Ya alhamdulillah hari ini dapat sekitaran 1, 2, 3, 4, 5 tong guys. Ya kemarin juga sudah kita chopper, tapi langsung kita apa tuh, kita berikan kepada domba, langsung kita pakankan domba dan kambing. Ya alhamdulillah hari ini sudah dapat 5 tong hari ini guys. Ya sekitaran 5 tong ini sekitaran 1 jaman guys. Nah, ini kita mencoper di waktu senggang aja guys. Nah, jadi waktu senggang, mulai kalau pagi kita ke pasar, kalau pulang ke pasar kita mencoper atau menyelep. Ya. Ya hasilnya ya seperti ini guys. Tutorial cara pembuatan silase dari pohon jagung atau tebuan, ya ini semoga bermanfaat bagi peternak-peternak maupun sahabat-sahabat kambing maupun domba maupun para sahabat sapi
dan peternak-peternak sebangsa dan setanah air semoga selalu selalu melihat video di channel Hari Family 12, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Jangan lupa tonton terus videonya dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis ya, dan jangan lupa like, komen, dan tonton terus videonya di channel Hari Family 12. Ya guys, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.